Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Tahun 2005, seorang pria parubaya memandang uang di tangannya dengan kening berkerut. Sudah 3 kali, pria itu menghitung uang seribuan di tangannya. Hasilnya tetap sama, Rp30.000. Hasil yang menurut pria itu kurang masuk di akal. Setoran harian seharusnya minimal Rp75.000 kalau pas hari sepi. Kalau pas tarikan ramai, seharusnya bisa sampai Rp125.000. Itu bukan termasuk bensin dan kernet, karena bensin dan kernet memang ditanggung sopir. Dan sesepi-sepinya sopir, dalam sehari minimal bisa mengantongi 70-100 ribu. Tapi setoran di tangannya ini hanya 30 ribu. Din, kamu nggak salah, Din. Masa iya setoran kamu cuma 30 ribu? Pria parubaya itu memandangi laki-laki di hadapannya dengan tatapan raut curiga. Maklum, karena sesepi-sepinya penumpang, seharusnya masih kuat di atas 50 ribu. Laki-laki bernama Pardin itu menggeleng sambil menundukkan wajah, lantas berpamitan. Pria parubaya itu mengantar kepergian sopirnya melalui tatapan mata. Ada sesuatu yang mencurigakan. Jumlah itu termasuk sangat jauh dibanding setoran pada umumnya. Sudah hampir 2 bulan lebih, setoran Pardin selalu jauh di bawah umum. Tapi bagaimanapun, Pardin adalah keponakan istrinya. Ia hanya berusaha membantu agar Pardin bisa bekerja. Pardin juga butuh mencari nafkah. Pria parubaya itu hanya mengelus dada, mencoba tetap sabar. Kamu pasang berapa, Din? Tanya seorang laki-laki di sebelah Pardin. Orang yang ditanya tidak segera menjawab. Ia justru sibuk dengan coretan-coretan angka di sebuah kertas. Rupanya Pardin sedang sibuk merumus angka-angka untuk dipasang sebagai nomor togel. Sesekali, Pardin minta tambah kopi di warung angkringan itu. Asap rokok tak henti-hentinya mengepul dari mulutnya. Sudah hampir 1/2 jam lebih, Pardin belum bisa menentukan angka-angka yang ia tentukan. Pardin bisa menentukan angka-angka yang akan ia pasang. Sementara itu, si bandar sudah mulai merekap angka-angka yang dipasang dari orang-orang. Waktu tinggal 5 menit. Kata si bandar, mulai meminta orang-orang yang belum memasang angka, termasuk Pardin. Sampai pada akhirnya, beberapa lembar uang 1.000 hingga 5.000-an berpindah tangan dari si Pardin ke bandar. Beberapa angka telah Pardin pasang, dengan harapan ada yang tembus. Seperti beberapa waktu yang lalu, Pardin mendadak punya uang banyak setelah nomor pasangannya berhasil tembus. Namun begitulah, uang ratusan ribu itu hanya bertahan beberapa saat saja karena pada saat yang sama, ia pun royal pada teman-temannya. Uangnya juga menguap karena ia kalah di meja remi. Sembari menunggu esok hari, saat pengumuman nomor yang keluar, malam itu Pardin menghabiskan waktu dengan bermain remi. Taruhannya memang tidak banyak, hanya 500 sampai 1000 rupiah sekali putaran. Dan seperti malam-malam sebelumnya, uang puluhan ribu pun ludes karena ia memang langganan kalah. Tapi uang yang Pardin pakai adalah uang yang seharusnya ia setorkan pada Pak Leknya. Jadi, meski hampir selalu kalah, tidak membuat Pardin menjadi kapok. Awas kalau kamu bilang uang setoran ini kupakai. Ancam Pardin pada teman-teman sesama sopir yang bekerja pada Pak Leknya. Tentu saja, teman-teman Pardin tidak ada yang ingin terlibat urusan dengan Pardin. Selain mereka tahu Pardin adalah keponakan sang juragan, mereka juga takut karena Pardin termasuk orang yang tegaan. Hampir semua teman Pardin yang ikut bekerja pada Pak Harno juga memiliki kebiasaan bermain remi seperti halnya Pardin. Bedanya mereka tidak sepeser pun mengurangi setoran yang seharusnya, tidak seperti Pardin. Mereka masih memiliki perasaan sungkan bahwa karena Pak Harno lah mereka bisa mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Dan satu hal yang tidak disadari Pardin adalah bahwa setiap mereka bermain remi,
Mereka selalu kompak untuk mencurangi Pardin. Itulah mengapa Pardin hampir selalu kalah setiap kali bermain. Setoran Pardin yang hampir selalu jauh di bawah setoran sopir-sopir lain membuat Pak Harno gerah. Pada suatu saat Pak Harno ingin membuktikan kecurigaannya itu pada Pardin. Apa benar penumpang memang sepi? Sebab setoran sopir-sopir lain di jalur yang sama tetap memberi hasil yang bagus. Maka Pak Harno pun meminta temannya untuk menyelidiki. Dan hasilnya memang seperti kecurigaan Pak Harno, kalau uang setoran itu ditilap oleh Pardin. Penumpang sangat ramai. Setidak-tidaknya setoran Pardin tiap hari 100 ribu itu sudah sangat lumrah. Sore itu, Pak Harno tampak hampir habis kesabarannya. Ia memarahi ponakannya itu. Sementara Pardin hanya tertunduk, tidak sepatah kata pun ia berani membantah. Pak Leknya ini adalah mantan jawara. Berani membantah apalagi menurunkan tangan, berarti ia mencari mati. Pak Harno berujar, jika ia tidak mempermasalahkan berapapun setoran Pardin, asalkan jujur. Kali ini aku masih bisa memberi kamu toleransi, Din. Tapi ingat, sekali kamu mengkhianati kepercayaan, maka tidak akan ada kesempatan kedua. Sekali aku tahu kamu tidak jujur, aku tidak lagi bisa memperkerjakan kamu, meskipun kamu keponakanku sendiri. Pak Harno berkata pada Pardin dengan sangat berapi-api. Ia memang tidak suka kalau ada orang yang bekerja dengan cara tidak jujur. Beberapa hari setelah Pak Harno memarahi keponakannya, sesuatu yang tidak diduga sama sekali pun terjadi. Adalah takdir yang memang telah tergariskan. Pak Harno yang sore itu masih terlihat sehat bugar, siapa sangka ajal menjemput di malam harinya. Pak Harno dikabarkan terpeleset saat berada di kamar mandi, terjatuh, kemudian meninggal tidak lama setelahnya. Sungguh merupakan sebuah kehilangan yang sangat besar bagi keluarganya, seorang istri dan 3 anak. Begitupun dengan para sopir yang membawa armada angkutannya. Mereka berduka telah kehilangan orang yang memberi jalan mencari penghidupan. Orang baik itu kini telah berpulang. Pardin rupanya sedang beruntung. Berkali-kali tarikan di meja remis selalu ia menangkan. Pundi-pundi rupiah di saku kantong celananya semakin tebal. Teman-temannya pun dibuat heran. Mereka sudah berusaha membuat kartu Pardin mati angka. Namun nyatanya, justru tarikan semakin menjadi poin baginya. Pardin pun tertawa kegirangan. Hingga pada saat tertawanya masih mengembang, Pardin mendengar suara seorang pria memanggilnya. Seketika itu Pardin menghentikan tawanya. Ia seperti mengenali suara itu. Tapi Pardin acuh tak acuh. Ia kembali larut dengan kartu-kartunya. Kemenangan besar sedang berpihak padanya malam ini. Ia tidak peduli setan demit. Bukankah apa yang ia lakukan juga merupakan perbuatan setan juga? Tapi tidak seberapa lama, panggilan itu kembali terdengar di telinga Pardin. Suara itu terdengar lebih jelas dari panggilan pertama. Suara itu memang milik Pak Harno, Pak Leknya. Tapi Pak Harno kan sudah meninggal. Pardin menanyakan pada teman-temannya, apakah mereka mendengar seseorang memanggil namanya atau tidak. Tapi teman-teman Pardin justru menganggap kalau Pardin sedang berusaha kabur, karena ia sudah mengantongi banyak kemenangan. Mereka menuduh Pardin berusaha lari dari arena pertempuran. Pada akhirnya, Pardin pun kembali memasang taruhan, meski dengan hati yang agak was-was. Area banting kartu itu memang berada di tengah-tengah perkebunan milik warga. Meski tidak jauh dari pemukiman, namun lokasinya benar-benar tersembunyi.
Ada 15-an orang yang sedang mengadu nasib di sana, dan Pardin mengamati kalau kesemuanya sedang sibuk dengan kartu masing-masing. Pardin yakin tidak ada yang berani iseng padanya. Tapi suara panggilan itu lagi-lagi terdengar di telinga Pardin. Ia lantas kembali menebar pandangan ke sela-sela permainannya. Tatap mata Pardin berhenti di sebuah sudut di antara rimbun pohon pisang. Dalam suasana malam yang remang itu, ia melihat seorang tengah berdiri. Suara panggilan itu pun berasal dari sana. Pardin merasa yakin kalau orang itulah yang sedang mengisenginya. Pardin pun merencanakan kalau setelah tarikan kartu terakhir, ia akan mendatangi orang itu. Ia tidak akan segan untuk menghajarnya. Benar saja, Pardin pun pamit dari arena. Dengan amarah yang meluap, ia mendatangi orang yang mengganggunya sedari tadi. Teman-teman Pardin hanya memandang dengan tatapan penuh tanda tanya. Pardin telah berdiri di mana ia melihat orang yang memanggilnya itu. Tapi di bawah rimbun pohon pisang itu, ia tidak menemukan seorang pun di sana. Justru dari balik rimbun yang lain, ia kembali mendengar panggilan yang sama. Dalam sekilas pandang, Pardin melihat orang itu bersembunyi di balik pepohonan pisang. Dengan cepat Pardin melesat ke arah orang yang bersembunyi itu. Kali ini, orang itu tidak akan bisa lari. Ia akan hajar sampai orang itu memohon ampun. Pardin sudah berdiri di sana dan siap melayangkan bau gementahnya. Namun saat Pardin sudah berdiri berhadapan satu lawan satu, yang terjadi justru sebaliknya. Pardin tercengang terpaku di tempatnya. Dalam keremangan itu, tepat di hadapannya telah berdiri sosok pocong dengan tegak menatap tajam ke arahnya. Pardin mengenali seraut wajah itu. Wajah itu adalah milik Pak Harno. Pocong itu adalah pocong Pak Harno. Pardin pun nyaris terkencing-kencing di celana. Ia gelagapan. Jangankan untuk lari, untuk sekedar menggeser ujung jari kaki pun rasanya sangat berat. Sosok pocong itu masih berdiri tegak di tempatnya. Pardin pun jatuh mental. Pandangannya berkunang-kunang. Malam yang gelap semakin melelapkan Pardin dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tiga hari telah berlalu. Pardin mencoba melupakan kejadian malam itu. Ia beranggapan bahwa pocong itu pasti kiriman dari orang yang tidak menyukainya. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, kartunya selalu bagus. Dalam lamunannya itu, Pardin justru tersenyum. Ia berpikir bahwa biasanya kalau seseorang ditemui makhluk halus, ia akan mendapati rezeki yang besar. Pardin yang masih terbawa lamunan, tidak memperhatikan seorang penumpang melambaikan tangannya. Ia pun menghentikan angkotnya. Penumpang itu lantas naik. Pardin baru teringat kalau ia sudah akan pulang. Tapi tidak apalah. Nanti kalau sekiranya terlalu jauh, ia akan oper saja ke angkot yang lain. Jalan Kapuas, Mas. Jawab si penumpang ketika Pardin bertanya tujuan si penumpang itu tanpa sedikit pun menoleh. Pardin merasa lega karena jalan itu merupakan tempat tinggal sekaligus garasi angkutan milik paleknya, almarhum Pak Harno. Beberapa saat kemudian, mobil pun sudah memasuki Jalan Kapuas. Pardin kembali menanyakan di mana tepatnya penumpangnya akan turun. Pardin yang awalnya tidak begitu memperhatikan penumpangnya, tiba-tiba terkejut karena penumpangnya menjawab dengan sebuah kata. Garasi. Seketika itu pula, Pardin melihat dari kaca spion tengah. Dan alangkah terkejutnya ketika tidak lagi mendapati seorang penumpang pun berada di mobilnya. Pardin bahkan sampai menyempatkan untuk menoleh, guna memastikan penumpangnya masih berada di dalam angkot. Tapi memang sudah tidak ada satu penumpang pun. Mendapati keadaan itu, bulu tengkuk Pardin tiba-tiba berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Mobil pun terparkir di garasi bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang merdu. Beberapa mobil lain ada yang belum pulang, mungkin karena tarikan sedang ramai. Pardin sudah akan keluar dari kursi kemudi ketika sebuah suara terdengar memanggilnya. Secara refleks, Pardin pun menoleh ke belakang. Pardin kembali dibuat terkejut ketika melihat siapa yang memanggilnya itu. Sosok pocong terlihat duduk di dalam angkot. Pocong itu menatap tajam ke arah Pardin. Matanya melotot menandakan sebuah ketidaksukaan. Seketika itu pula, Pardin melompat dari kursi kemudi dan berlari ke ruang tamu. Pardin tergopoh-gopoh sembari berteriak keras. Wajahnya pucat pasi, badannya gemetar, dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuh. Bu Harno sendirilah yang menemui keponakannya itu. Dengan keheranan, ia menanyakan apa yang terjadi. Melihat ponakannya sedang gugup seperti dikejar hantu, Bu Harno pun meminta salah seorang anaknya untuk membawakan minum. Tapi Pardi tampak tergesa-gesa dan menolak minum yang ditawarkan. Segera ia merogoh saku celananya, memberikan kunci mobil, serta menyerahkan beberapa uang puluhan ribu untuk setoran hari itu. Pardin pun segera berpamitan. Tanpa berani menengok ke belakang, ia segera memacu sepeda motornya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda.